dia tak terlalu pedas. Tapi saya rasa ni punya sambal sebab dia gunakan cili kering. Mild je lah pedas. Sesuai orang-orang yang tak tahan pedas. Ni saya nak try nasi goreng buttermilk chicken. Jom kita try. Ayam dia, dia macam guna ayam ketul-ketul. Sama juga macam kung pao tadi. Tapi kung pao tadi dia masak terang. Jadi dia goreng dulu baru dia goreng. Jadi disediakan buttermilk. Sekarang kita nak cuba nasi goreng Oxygen. Maksudnya, kalau dah cuba, dia special. Try sambal dia dulu. Sambal dia cukup pedas. Sesuai kalau sebab dia ada daging sikit. So, ya, tak try lagi. Tapi dia kat sini dia ada dua. Satu chicken, satu lamb. Tapi yang kali ni saya nak try yang chicken dulu. So macam biasa kena makan nasi kerabu, kena lah tahu semua tu pun nak senang. Jom kita kau je. Walaupun dah kena.